How's it going, brothers? This is John Bowles here, dan hari ini kita makan di Mangut Lele Mbah Marto. So stay tuned, bros. And joining the squad, kita kedatangan Priyo dan Kiki. Guys, say hi to the camera. Hey! Dan Ragil dan Malika seperti biasa, staple crew untuk di Jogja. Dan yang lain dari depan. So let's go. Pengambilan makan. Nah, ini ngambil makannya di sini nih. Pawon. Pawon tuh dapur. Keren ya, Wak. Wah. Ini dia nih. Iya, yang udon itu ya. Wah, sadis. Ada telur. Nih, abang di depan. Bunda. Dena, ini Caca bajunya sama sama Ragil. Ya, kalian satu ini deh, satu frame deh Caca Ragil. Biar buat viewers. Buat clickbait gak? Leleng. Suka semua makannya. Dia lele suka ya. Kalau Malika suka lele mah? Suka ya. Wah, mantap pawannya. Oke, jadi sini kita ambil dulu makanan beras. Ambil nasi sama lauk. Oke, kita udah dapat makanannya, but like my mama used to say, better be praying F before we do for before we do. Amin. Oke, okay, let's go. Oke, ini ada ayam opor, gudeg, krecek, sama maut lelenya. Ya. Kita pakai tangan aja ya karena kita fighter. Gimana nih makannya, bingung juga nih kan. Gak usah, ambil piringnya dua. Piring lauk deh, piring nasi. Kita coba ayamnya dulu deh. Ayam sambal sama gudeg dikit. Sambal ini. Tadi udah dikasih kuah, kuah mangutnya. Tadi ya. Tuh. Emang pedas banget. Kuahnya segar banget. Ini segar banget, emang. Aduh, sakit kena ini, Bu. Apa? Duri. Nah, saya kita coba lelengin. Nah, kita coba pakai lelengnya. Oh, ya. Yeah. Ngeri. Ini pedes banget tapi emang. Oh ya. Kamu gak makan lelenya ya? Ayam ya? Kenapa gak suka lele? Lelenya udah nyoba, Mang? Enakan lele apa ayam ya? Lele, oke. Kenapa lebih suka lelenya? Pedes. Oke, nanti kita kasih subtitle. Kita sisterly love dengan tangan bersih kita. Ragil, try mangut lele for first time. Enak apa? Enak apa lelenya? Mau ambil lele, ambil aja. Mau apa? Harus pakai kerupuk nih ya. Ambil mangutnya. It's not focus. Ambil krecek dikit ya. Pakai kerupuk. Oh. Oh, jok.
Oh, kita lanjut dulu deh. Kalau menurut Regio ini gimana? It's not for me. Not for you? Okay. Everyone have opinion. Kalau Malika, enjoying it atau biasa aja? It's okay, honest review. Kalau gue suka sih. Suka karena homey, pedas. Tapi itu maksudnya there's better option than this. Ah, mantap. Pedasnya pedas segar deh. Aduh. Ajar lagi bos. Waduh. Pedas. Ntar kita bakal ngasih nilainya. Setelah yang satu ini kita bakal coba tanya sama rest of the family. Stay tuned bros. Wah mantap. Jadi kalau kita konsentrasi ke lelenya aja, dia smoky karena ini pakai arang ya, dia ya smoky ya. Kita bisa ada smoke-nya dan mereka pas banget. Kayaknya kalau lelenya doang nggak terlalu pedes, ini kayak bisa bintang 5 deh dari 7. Betul. Iya tapi karena dia kalau untukku terlalu pedes jadi. Untuk apa ini 4 star? For mids 2. Oh, that's kinda pedas kinda kasir. Aku juga 4. Nah, 4 still masih bagus. 4 tuh nice. Don't know my favorite. Yes. Tetap mereka harus coba. You guys have to come here. I don't know kesini. Lucu. Unik banget. Tapi yang suka pedas. Ini bukan pedesnya sih. Aku suasana lu. Vibes-nya convenient. Tinggal ngambil doang. Okay, I'm done. Okay. I'm done. Done. Guys, kita udah selesai. Like my mama used to say, better be prayed after we devour it. No. Stay tuned guys. Hello. Bina, how's the food? Hell yeah. Dia pedes banget kayak hell emang sih. Yeah, kayak. Hell. Hell boy. Okay, 1-7, berapa bintang? 10. 1-7? 10. Jadi kamu suka ini? Iya. Wow, guys, surprisingly Bina suka. Dia kasih kayak nilai maksimal gitu. Tapi apa yang terjadi? Apa? Kamu suka banget tempat ini, kamu suka banget makanannya. Apa kamu gak suka tempat kita parkir karena banyak daun? Ini kan gak ada daun. Bisa makan daun. Ui. Sabar. Cak, berapa? 1-7? 7. Oke, Caca juga suka. Sabar ya? Bang, bintang 1-7? Hah? 5, oke. Kalau juga suka, kamu berapa? Prio juga suka, Leng. Bintang 1-7. Ayamnya 7 banget. Mereka semua suka. Bun, bintang 1-7? 6. Excellent artinya. 7 critical. Wow, ini nilainya tinggi-tinggi. Mungkin kalau gak terlalu pedes gini, gue kasih ya. Tapi, what's wrong with 3 of us? kita kayak critical banget. Yes. Tempatnya panas, kita kesini tepat kayak jam 3 di Jogja, which is later. Shiny! Mereka makan di luar semua. Oh, iya. Oh. Wah, gimana, Wak? Mama telah ini. Mantap. Mantap, ya? Oh, Wak suka banget pedes, Wak. Nilai, Pak. 1-7. Bintang 1-7? Ya, 7 aja. 7, siap, critical. Wow! Lelenya enak banget, mantap, potong ya.
Jadi tuh bambunya itu ya, itu yang buat ada sedikit nilai smoke point ya, karena setiap dia pakai bambu itu dibuang bambunya. Jadi emang selalu di produce kayak gitu. Dipotong lalu sama Mbak Martonya, dan itu yang buat jadi rasanya smokinya dapat, terus ada sedikit slide dari bambunya itu, sesuatu nice. Gimana aja? Apa? Gimana? Ada. Apa? Enak? Enak-enak banget. Ngerti gak ada rasa smoky-smoky gitu? Iya, bumbu yang resep banget. Bumbu yang resep banget. Wait, what? Wait, kalian kembar. Kalian kembar banget? Iya. Wow, yang beda cuma maskernya sama kacamata. Sama minumnya. Sumpah gue norak banget. Tapi aku udah feeling, saya udah pernah, kita pernah gini. Di Australia pernah kembar juga. Nah itu kita semua kembar, pakai baju Dibros. Aku gak pernah ada yang sekembar. Apa? Oh iya, hitam juga namanya. Lo pernah kembar ya? Gak pernah? Karena langka. Karena langka. Lo apa, suaka marga satu apa? Langka. Langka. Itu ya. Jadinya 1.5. Terus? Oke, kita udah makan di Mamut Lele. Gimana bang? Overallnya? Enak ya? Oke, okay, subscribe guys. Thank you.